Hello, Assalamualaikum semua. Ni Akmal daripada AI Facts Analysis. So dalam video kali ni saya nak tunjuk satu setup yang simple yang dipanggil impulsive, corrective dan impulsive lah. So ni saya bagi contoh dekat GPNZD. Alright, sebelum kita start tu jangan lupa subscribe dan tekan bell notification tu kalau korang belum subscribe, dan jangan lupa like video ni. Alright, so kalau kita tengok dekat GBP NZD time frame H4, dekat sini kita dah ada satu impulsive ataupun satu momentum down lah. Okay, so impulsive dan corrective ni dia macam ni, dia simple je. Kita ada contoh kalau sell, kita ada high, low, lower high dan lower low kan. Kat sini kita ada high, kat sini kita ada low, kat sini kita ada lower high dan kat sini kita ada lower low. So dalam dia membuat low ke lower high ni, dalam dia nak buat ni kan, low nak pergi ke lower high ni, kat sini biasanya dia buat korektif. Dia akan sambung balik impulsive yang ni lah. So ni impulsive. Okay, ni nombor satu impulsive. So nombor dua adalah korektif. Okay, nombor dua adalah korektif. Dan nombor tiga ni, yang ni adalah impulsive balik. So impulsive yang ketiga ni, dia biasanya pergerakan lebih kurang macam impulsive yang pertama lah. Tu secara teori dia. So sekarang ni saya nampak ni kita dah ada impulsive. So kalau tengok daripada pergerakan ni, nampak dia pergerakan dia slow, dia tak sharp kan. So ni most likely dia akan buat corrective structure lah. Dan apa yang saya buat, saya buka ke lower time frame. Okay, dekat sini kalau tengok, okay nampak eh kat sini. So kat sini kita ada bearish, dia keluar candle bullish sikit je, and then dia keluar bearish balik. So lepas tu dia buat apa? Dia buat zigzag. So ni dipanggil flag. Okay, dipanggil flag lah. Kalau korang tarik trend line, korang akan dapat macam tu. Okay, so saya akan guna dua tools yang dalam video ni. Sebagai contoh, saya akan guna equidistant channel. So kita akan tarik channel macam tu. Okay, satu atas, satu bawah. Okay, nak tarik macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, nak tarik macam tu pun boleh, tak ada masalah. So dekat dalam ni, nak tak nak kita kena gabungkan zone kat untuk lagi sedap lagi entry lah. So kalau dekat sini, kalau dekat time finish point ni, saya nampak dekat sini kita ada engulfing. Okay, dekat engulfing, dekat sini kita ada engulfing. Okay, dalam engulfing ni pula, kalau korang perasan, kalau korang zoom out sikit, kat sini kita ada QM. Okay, kat sini kita ada QM. QM ni simple lah. Kita ada high, low, apa ni, high dan low lah. Nampak ni kita ada high, low, besar sangat pula. Kita ada high, low, high dan low. So engulfing ni selari dengan QM tu. So kita fokus kat engulfing je. So sekarang ni price belum masuk lagi dekat zone engulfing tu. So kita biarkan dulu lah. Sekarang ni nak sell limit boleh dah. 1.93 berapa ni, dekat 1.93 53 1.93 53, sell limit 1.93 53. Boleh tak sell limit? Ah, boleh. So saya akan sell limit kat sini je. 1.93 56 53. Saya letak jarak dalam 2 pip, dalam 55. 1.93 55. 1.93 57. 1.93 59. Okay, cukup 4 entry cukup lah kot. Kan, tambah satu lagi lah. 1.93 5 1.93 61. Okay, 5 entry eh. Oops, sorry, salah ni. 1.93 1.94. Okay, alright. So kalau korang nak letak stop loss, stop loss boleh letak kat atas daripada high ni lah. Tambahlah dengan spread korang. Okay, macam sekarang ni kalau letak stop loss 1.93 70 sepatutnya, tapi ni rapat sangat. So kena ada jarak lah. Sebab kadang-kadang dia boleh terlajak sikit shadow dia, tapi dia masih lagi respect zone ni. Cuma dia terlajak sikit shadow dia and then naik ke atas sikit. So kena letak jarak at least dalam 10 pip daripada point highest high ni lah. 1.9369, korang boleh letak stop loss 1.9380 dekat sini. Campur dengan spread pula tu. Okay, so kalau spread korang kecil tak payah campur lah. Kalau spread korang besar, campur lah. So sekarang ni saya akan minimal cut loss je. Sebab saya ni pantau, saya ada masa untuk pantau chart. Bagi yang tak ada masa untuk pantau chart, boleh letak stop loss ya. Alright, kita tengok nanti dia kena ke tak kita punya entry ni. Kita dah set. So sekarang ni kita biarkan je lah market buat kerja dia. So
So sekarang ni semua setup dah tersusun elok. Kita ada impulsif, kita ada korektif, dan korektif ni kita gabung pula dengan zone yang ada kat sebelah dia. Okay, zone kat sebelah dia. Kalau kosong kat sebelah ni, kan tak, mana tak ada zone lah, ada possibility dia boleh naik ke atas. So sekarang ni kita ada zone engulf. So ada kemungkinan dia boleh sangkut, drop, dia naik, dia drop balik. So TP kat mana? TP saya akan target starting flag lah kat sini. Okay, ataupun dekat sini. Okay, ni starting point pertama dia. Ni hujung dia. Okay, so kita akan tengok dia punya pergerakan macam mana. Nanti saya akan update korang balik dalam part 2, right? A few moments later. Alright guys, kita balik-balik. Itulah dia. Price dah pun langgar kita punya sell limit kat sini. Okay, kalau sesiapa letak stop loss atas ni tak kena lah. Dia reverse atas sikit daripada ni lah. So sekarang ni price dah drop. Okay, dia dah drop tak banyak. Kita cuba ukur dulu. Tengok dekat bahagian atas ni. So daripada first entry, saya biasa akan kira daripada first entry lah. First entry sampai ke entry bawah ni lebih kurang dalam 34 pip. So apa yang saya akan buat sekarang ni, saya akan set BE dulu. Ini dipanggil trade management. So korang kena trade, kena manage trade korang lah. Jangan biarkan korang punya trade tu dalam keadaan risiko berpanjangan eh. So ada kena ingat, setiap trade ada possibility, walaupun dah turun banyak, ada possibility dia boleh patah, boleh naik ke atas, pergi dekat korang punya entry, and then kemungkinan boleh naik lagi. Okay, so kena sentiasa ada backup plan lah. Backup plan dia ni lah, kena manage korang punya trade lah. So ni korang boleh set BE. Saya biasanya kalau dah turun macam ni kan, saya akan set BE setempat je. Ataupun korang boleh set BE setiap satu ni lah. Alright, saya akan set BE satu pip dulu. So sekarang ni dekat 1.9355 53 kan entry saya kan. So saya akan letak stop loss 1.9352. 1.9352. So saya akan letak 1.9352. 1.9352. Kita akan copy paste je. Ya, senang je, copy paste je. Alright, so tu sekarang dah running profit dalam 200 lebih. Kita cuba hold sampai jadi 1K lah. Okay, saya nak achieve target sampai 1K saja, and then close semua. Ataupun saya akan close semua, tinggalkan satu je. Okay, sebenarnya ada potensi dia boleh pergi jauh lagi. So saya kalau close semua, sayang juga lah kan. Kita dah dapat kat atas ni. So sekarang semua position saya dalam zero risk dah. Kalau dia naik atas balik pun saya tak rugi apa-apa. Dan kalau tak rugi tu, kita boleh cari setup lain lah, ataupun boleh re-entry bergantung kepada cara dia naik, kalau dia naik lah kan. Dan sekarang ni saya akan tunggu dia bergerak dalam 100 pip at least, and then saya akan close position saya. Yang lain tu tengoklah nanti, saya akan buat video, saya akan sambung, kita sambung part 3. Kita tengok macam mana dia punya pergerakan. Saya akan close yang bawah ni kot, yang atas kali saya akan hold. Tapi nanti saya akan update balik dalam next part, alright? 2 hours later. Okay, itulah dia. Dia dah drop. Sekarang ni dia sangkut dekat previous low ni. Okay, dia sangkut dekat previous low. So, itu je lah kot untuk pengongsian saya setakat ni. So, kalau bagi siapa-siapa yang tak biasa nak hold position, tak biasa nak hold semua position dia kan, korang boleh, kalau guna kaedah macam ni, boleh close position korang yang bawah ni. Okay, yang bawah ni close, tinggalkan satu layer yang atas saja. So sekarang ni hampir 1K dah. So saya akan close position saya yang bawah ni. Okay, so korang boleh buat macam ni lah. So nanti tak adalah takut kejap dia boleh naik ke, boleh hold lagi ke tak. Tak adalah kita akan ada perasaan macam tu kan. So ni cara yang untuk elakkan korang berasa macam tu lah. Tinggalkan satu entry, and then korang dah tak risau dah. Sebab apa? Sebab korang dah close sebahagian besar entry korang, dan korang hold position korang ni. Kalau dia turun lagi ni, 1K capai lah. Okay, dia ni memang nak sampai 1K dah pun. Okay, so itu saja untuk video, perkongsian saya untuk video ni. Kita jumpa dalam next video. Alright. Shuki Beats.